Jika sekarang ini kalian bisa menyaksikan konser Piwi Gaskin dengan aman dan tertib, mungkin kalian harus bersyukur. Kalian bisa bernapas lega karena bisa menyaksikan konser Doji Sadega dan teman-temannya tanpa keributan. Pasalnya, konser Piwi Gaskin memang pernah identik dengan kejadian tidak menyenangkan sepanjang acara berlangsung. Grup band pop punk itu memang pernah mempunyai sejarah yang sangat kelam dengan para musuhnya atau haters. Bahkan, banyak para haters yang membenci Doji Sadega dan teman-temannya sampai membentuk komunitas anti Piwi Gaskin atau APWG. Komunitas itu berkembang sangat pesat pada zaman dulu, bahkan sempat dianggap lebih besar daripada penggemar Piwi Gaskin sendiri. Berbagai asumsi yang melatar belakangi para APWG membenci Piwi Gaskin juga sempat beredar sangat kencang. Salah satu dugaannya adalah Piwi Gaskin dianggap sebagai band yang tengil dan sok-sokan. Hal itulah yang membuat banyak haters tetap datang ke konser Piwi Gaskin, tapi hanya bertujuan merusak suasana acara. Mereka tidak menikmati lagu-lagu Piwi Gaskin, tapi hanya mengacaukan penampilan Doji Sadega dan teman-temannya di atas panggung. Bahkan, para APWG juga lebih memilih datang ke lokasi konser Piwi Gaskin jauh lebih awal dibandingkan para penggemar. Tujuan mereka hanya satu, yakni meneror para anggota Piwi Gaskin yang sedang tampil di atas panggung. Selain itu, berbagai kaos ataupun merchandise berisi tulisan APWG juga pernah sangat populer pada zaman dulu. Pembuatan berbagai properti itu merupakan bentuk perlawanan dari para APWG terhadap Piwi Gaskin. Sebenarnya, apa alasan APWG pada zaman dulu sangat membenci Piwi Gaskin? Doji Sadega pernah mengungkapkan dugaannya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Menurut vokalis sekaligus basis Piwi Gaskin itu, dirinya dan teman-temannya mulai dibenci karena pada awalnya terjadi kesalahpahaman jadwal konser Piwi Gaskin. Dalam wawancara itu, Doji Sadega mengaku pada awalnya Piwi Gaskin dijadwalkan tampil di sebuah kafe di Jakarta dan pensi. Jadwal yang bentrok membuat Piwi Gaskin tidak bisa memenuhi semua jadwal yang sudah beredar. Doji Sadega dan teman-temannya akhirnya memilih tidak tampil di kafe. Mereka lebih memilih tampil dalam sebuah pensi. Tapi, dari situlah semua kebencian terhadap grup band Jakarta tersebut mulai muncul ke permukaan. Para penggemar menganggap para anggota Piwi Gaskin lebih mementingkan duit sehingga memilih tampil di pensi daripada menggelar pertunjukan di kafe. Padahal, saat itu Doji Sadega dan teman-temannya sudah mengonfirmasi bahwa mereka tidak bisa tampil di kafe tersebut. Walaupun begitu, kebencian terhadap Piwi Gaskin ternyata sudah kadung menyebar dengan sangat luas. Faktor lain yang menyebabkan Piwi Gaskin dibenci adalah dianggap kehilangan idealisme karena berpindah ke major label. Banyak penggemar yang menganggap Doji Sadega dan kawan-kawan akan kehilangan roh sebagai grup band pop punk setelah terikat kerjasama dengan label rekaman. Tapi, saat itu para anggota Piwi Gaskin sudah menepis anggapan miring tersebut. Menurut Doji Sadega, dirinya dan teman-temannya justru bisa mendapatkan kebebasan sangat besar untuk menentukan musiknya meski terikat kontrak dengan label rekaman. Doji mengatakan, saat itu label memberikan jaminan kebebasan kepada dirinya dan kawan-kawannya. Bahkan, Doji Sadega juga menegaskan bahwa Piwi Gaskin memutuskan keluar dari label ketika dikekang dalam urusan musik. Tapi,
Kebencian APWG terhadap PW Gaskin memang sudah kadung besar dan tidak terbendung. Mereka pun meluapkan ketidaksukaannya dengan berbagai tindakan tidak terpuji kepada para anggota PW Gaskin. Setiap kali PW Gaskin tampil, para APWG akan melakukan teror yang sangat masif. Doji Sadega bahkan mengakui dirinya dan teman-temannya pernah diludahi, dilempar sandal, dan dipukuli para anggota APWG. Teror dari APWG tidak hanya muncul di kehidupan nyata, tapi juga di media sosial. Kata-kata kasar dari APWG sudah menjadi santapan sehari-hari bagi para anggota PW Gaskin pada saat itu. Walaupun begitu, Doji Sadega dan teman-temannya tetap berusaha merangkul para APWG. Vokalis PW Gaskin Sang San mengatakan dirinya dan teman-temannya berusaha merangkul para anggota APWG yang sangat membenci PW Gaskin. Selain itu, mereka juga berusaha mencari tahu alasan para anggota APWG membenci dan menebarkan teror ketika PW Gaskin mengarungi industri musik Indonesia. Menurut Sansan, dirinya dan teman-temannya pernah mengundang haters agar bisa saling mengenal satu sama lain. Selain itu, mereka juga menanyakan alasan para APWG membenci PW Gaskin. Jawaban dari para APWG ternyata sangat beragam. Bahkan, ada yang memutuskan membenci Doji Sadega dan teman-temannya hanya karena ikut-ikutan tanpa tahu masalah yang sebenarnya. Cara yang ditempuh para anggota PW Gaskin ternyata sangat ampuh meredam kebencian dari para APWG. Sejak saat itulah, perlakuan buruk dan teror dari APWG mulai berangsur berkurang setiap kali PW Gaskin tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Pelemparan batu, kata-kata kasar, ataupun tindakan tidak terpuji lainnya yang sempat menjadi makanan sehari-hari para anggota PW Gaskin mulai hilang. Hasilnya adalah PW Gaskin bisa manggung dengan tenang dimanapun, termasuk di Jakarta. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang teror yang pernah diberikan para APWG kepada Doji Sadega dan kawan-kawan? Apa pendapat kalian tentang kisah kelam yang pernah dialami PW Gaskin di industri musik Indonesia? Tulis pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Waktunya Musik agar terus berkembang ya.